Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Maulida dalam kabar Madrasah yang akan menyajikan informasi terkini dan teraktual seputar Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tabalong, Kalimantan Selatan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong lakukan penilaian dokumen adiwiyata MTSN 4 Tabalong. Berikut liputannya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong melakukan penilaian adiwiyata tingkat provinsi pada hari Kamis 29 Juli 2021 di Aula DLH Kabupaten Tabalong. Penilaian calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi tahun 2021 tersebut dilakukan oleh 3 orang, yaitu Kepala Bidang Penataan Lingkungan Norma Zahriyati, Kasih Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Sri Normiyati, serta Kasih Pengawasan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa LH Iit Muhammad Wahid yang dihadapi oleh 10 orang tim adiwiyata MTSN 4 Tabalong. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, kegiatan penilaian berlangsung dari pukul 10 sampai dengan pukul 18 sore dan penilaian tersebut dilakukan melalui seleksi administrasi dan pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata yang ditayangkan melalui layar LCD. Kepala Bidang Penataan Lingkungan, Norma Zahriyati mengatakan, penilaian adiwiyata tersebut dimaksudkan untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan mewujudkan perilaku warga sekolah ramah lingkungan hidup. Sementara Didi Wahyudi SPD, Ketua Tim Adiwiyata MTSN 4 Tabalong, yang ikut hadir dalam penilaian tersebut mengaku lega setelah dinilai dan melihat secara langsung hasil penilaian tersebut dan berharap MTSN 4 Tabalong dapat lolos kembali pada penilaian oleh Tim Penilai Provinsi. Pada hari ini kami dari MTSN 4 Tabalong berkunjung ke DLH Kabupaten Tabalong untuk melakukan presentasi untuk mengikuti lomba adiwiyata tingkat provinsi. Hari ini kami juga sekaligus mempresentasikan prasyarat untuk menjadi sekolah adiwiyata. Kemudian harapannya semoga sekolah kita MTSN 4 Tabalong berhasil mengikuti lomba adiwiyata tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Dari Tanjung, Tim Humas MTSN 4 Tabalong melaporkan. Demikian kabar madrasah hari ini, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tabalong, bersih, sehat, agamis, dan juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.